Saat ini, aplikasi yang satu ini sudah mendekati waktunya mainnet. Tapi masih ada yang bilang, apakah aman aplikasi ini? Nah, kali ini pas banget ya ada pertanyaan ini dan mungkin ini adalah salah satu jawabannya. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi PTCS Mining. Aplikasi ini joskandos. Joskandos pokoknya rekan-rekan. Saking joskandosnya, aplikasi ini menuai apa ya? Menuai pro dan kontra yang cukup lumayan wow ya. Tapi kalau rekan-rekan sering berkunjung di Dev Channel, ya mudah-mudahan sering mendapatkan info yang apa ya? Yang pas ya, yang akurat, karena kita apa ya, berbagi infonya hanya sesuai sosmed-sosmed ya, kalau memang sosmed tuh ya itu yang selalu berpatokan sama white paper. Nah, kalau kita nggak bahas sosmed yang berpatokan sama white paper, kita langsung bahas white paper sama pengumuman yang ada di aplikasi kita ini, ada ya, ada di sini biasanya ya. Dan sekarang ini enak, sekarang kalau ada pemberitahuan yang resmi, resmi banget ya, selain di aplikasi kita ini di sini ya, ini sekarang ada sosmed atau akun sosmed resminya Satoshi PTCS Mining yang bernama CoreDAO. Tapi ya itu tadi, di CoreDAO kalau saya lirik selama ini sampai saat ini ya, tanggal 31 Mei ini ya, itu informasinya jarang banget dia, kalau nggak yang sesuatu yang resmi lah bahasanya gitu ya, resmi banget. Jadi bukan fungsinya itu bukan seperti sosmed, akun sosmed pada umumnya. Kalau akun sosmed pada umumnya kan apa ya, gampang bikin status. Kalau ini nggak gampang bikin status, kecuali kayak pengumumannya gitu ya. Nah, di saat sekarang ini pengguna aplikasi Satoshi PTCS Mining yang cukup banyak sudah ya, yang saya tahu sih ya, sama-sama mining crypto barunya, perkembangannya sangat wow, signifikan banget ya. Mungkin dengan aplikasi seniornya maksudnya, yang mining crypto baru juga, kelihatannya lebih banyak ini deh, kelihatannya lo ya. Nanti saya nggak nyebut nama, pokoknya nanti kalau sebut nama nanti ada yang salah tafsir ya. Karena aplikasi-aplikasi tersebut ada di HP saya semua ya. Ini ada yang tanya rekan-rekan, pada saat proses upgrade, jawabannya apakah ini aman? Nah ya, ini kok kebetulan saya otak-atik di sosmed kok ada postingan yang mudah-mudahan ini juga salah satu jawabannya. Kita sekarang coba lihat sosmednya resmi ya, CoreDAO ya. Apakah ada informasi yang wow? Nah, ini sosmed resminya CoreDAO ya. Ini sama ya, informasi terakhir kemarin tanggal 23 Mei. Pokoknya kalau sosmed ini upload-upload ya mesti saya baca. Tapi di sini memang informasinya tidak se apa ya? Bahasa saya tidak sefrontal. Tidak sefrontal akun sosmed yang bernama Satoshi PTCS Mining yang lainnya ya. Kalau ini ibaratnya tuh bahasanya tuh resmi gitu ya. Apa ya? Nyantai, resmi, dan jarang menanggapi semua komen yang ada di sini. Beda dengan akun sosmed yang bukan milik Satoshi PTCS Mining yang resmi ya. Jadi dia kan upload, ada yang tanya, ada yang anu, ditanggapi terus kayak gitu ya. Nah, di sini yang biasa kita baca ada di sini juga ini. Nah, mengikuti juga ini ya. Ini.
Nah, ini dua ini. Ini biasanya saya buat acuan untuk bahas-bahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining sebelum-sebelumnya ya. Oke ya, coba kita sekarang lirik ke salah satu ya. Kalau nanti ada sesuatu yang signifikan, ya sudah satu aja kita ya. Nggak usah bahas banyak-banyak. Kita yang ini ya, mampir ke sini dulu. Nah, apakah ada yang terbaru informasinya menurut akun ini? Kita lihat, dedek. Yang terakhir hari apa ini? Wah, hari ini ya, kalau di sini ya, 8 jam yang lalu, sekarang tanggal 31 Mei ya, jam 6.45, berarti ya tadi malam lah, jam 11 malam ya. Ini informasinya yang terbaru sama ini. Oke, kita bacakan informasi dua ini ya. Ini ada hubungannya dengan jawaban tadi ya. Yang mana, Bang? Nah, nanti saya, apa ya, kalau katanya orang Jawa, saya gatukkan ya. Oke, kita klik di sini versi bahasa Indonesia. Orang yang mengatakan mainnet pada 9 Juni sangat menyebalkan. Selama penambang yang tumbuh dengan rantai Satoshi belum pernah melihat tanggal tertentu muncul di pengumuman. Tonggak pencapaian ada di bulan atau di kuartal. Dan Satoshi tidak pernah mengatakan apapun yang dia tidak yakin. BTCS ya. Ini yang seperti pernah saya bahas ya. Memang di white paper tidak ada tanggal. Yang ada kuartal kedua 2022 ya. Sudah ya, kita nggak ada polemik di sini ya. Nanti saya nggak pakai jelaskan ini lagi, tapi saya membacakan. Ini mengingatkan kita semua para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Dan ini dia bikin lagi ini seperti ini. Nah, kita klik lagi di sini tweet bahasa Indonesia. 1. Cahaya validator pribadi node to test. Ya, di sini personal validator like node to test gitu ya. 2. Teknik rilis white paper. Nah, teknik rilis white paper ya. Yang ketiga, peluncuran mainnet. Apa kamu tahu maksud saya? Nah, yang disampaikan di white paper ya cuman ini aja ya. Yang disampaikan, yang ada di white paper ya ini. Jadi tidak ada tulisan tanggal gitu ya. Oke ya, kita coba lihat komennya lagi. Apakah ada yang ditanggapi? Coba ya ini ya, bahasa apa ini ya. Kita klik ya. Terjemahkan tweet. Di mana Satoshi Nakamoto resminya? Ikuti akun resmi Cordao.org. Mantap. Ini yang saya suka di sini ya. Yang saya suka di sini apa ya? Akun Twitter yang ini dengan yang tadi itu, dia semua adminnya itu mengarahkan ke akun resminya Satoshi BTCS Mining ya. Itu yaitu di Cordao itu ya. Ini apalagi nih ya? Kita lihat ini ya, bahasanya bahasa gini soalnya. Terjemahkan tweet. Pejabat itu mengatakan bahwa jaringan utama akan berada di bulan Juni gitu ya. Ah, ini ada yang komen seperti ini. Pengumuman resmi mengatakan bahwa kuartal kedua Q2 ya. Jadi hari terakhir bulan ini adalah untuk menepati janji. Jadi kasarannya itu tidak ada tanggal. Ini kan ada kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni ya. 30 Juni itu sampai tanggal 30 atau 31 ya. Pokoknya dari awal Juni sampai akhir Juni kalau di sini, kalau saya tangkap ya bahasanya di sini ya. Tapi saya tidak merepotkan ini sih ya. Tidak repot masalah ini. Oh, ini bukan akun resminya ya. Ini beda lagi. Logonya sama, ada tulisannya gini ya. Bukan punyanya akun ini ya. Oke, tapi jawabannya masuk akal. Mantap ya. Jadi intinya rekan-rekan, kalau sering berkunjung di Dev Channel sudah tahu jawabannya. Kita semua nggak usah ngeributin masalah tanggal 9 Juni kayak tanggal berapa Juni kayak 2 Juni kayak 7 Juni kayak 29 Juni kayak 30 Juni kayak pokoknya ya ikuti aja. Dan mudah-mudahan tidak mundur. Kalau ataupun mundur gimana, Bang? Ya sudah, ikutin saja ya. Namanya kita ini pengguna aplikasinya kok ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus mungkin atau gimana. Tapi setahu saya, aplikasi Satoshi BTCS Mining ini mulai awal sampai sekarang ya, mulai dari informasi apapun itu jitu gitu ya. Termasuk testnet menepati, ditepati ya, waktunya pas. Oke, yang terakhir kita bahas ini ya. Nah, ini ya. Ini mantap jiwa rekan-rekan. Ya, mantap jiwa. Ini tulisannya Portugis. Bisa jadi adminnya dari Portugis ya ini ya. Ya, biasanya kalau kita buka kan otomatis ya. Ah, ini sudah 40 juta. Wih, mantap bro. 40 juta lebih nih. 40 juta 14.501 pengguna bro. Yang sudah mendownload aplikasi ini ya. Ini sebagai jawabannya, ada yang tanya pada saat saya menjelaskan tentang upgrade
aplikasi yang dari aplikasi kita ya, upgrade yang versi terbarunya. Ada pertanyaan, apakah ini aman? Nah, ini nggak tahu pertanyaannya ini tentang download langsung lewat aplikasi ini aman apa enggak, atau yang ditanyakan aplikasi Satoshi BTCS miningnya ya. Saya jawab langsung jadi satu aja. Kita coba lihat-lihat di sini, nanti setelah itu saya jawab semuanya ya. Ini ada pertanyaan yang dijawab sama yang punya akun ya. Ini kita klik di sini, tag dong. Di manakah itu? Ini hanya 1 juta unduhan. Nah, Anda ngerti apa enggak? Kalau hanya 1 juta unduhan berarti dia lihatnya di Play Store ya, di Play Store ya. Dijawablah sama yang punya akun ini ya. Ini yang punya akun ya. Open this BTCS Global. Maksudnya apa? Dari langsung aplikasinya ya. Nah, gitu rekan-rekan. Nanti kita praktekkan aja ya. Oke ya, di hari ini langsung kita praktek sekaligus menjawab pertanyaan rekan kita tadi. Anda lihat di sini rekan-rekan. Anda lihat di profil ini ya. Terus setelah itu Anda klik unduh situs web ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan. Bang, ini aman apa enggak bang aplikasinya? Kalau download dari sini, ya itu pertama terserah Anda. Kalau Anda tidak mengikuti dari sini upgrade-nya, maka Anda nggak tahu perkembangannya. Kalau misalnya tentang MetaMask kemarin, saya juga gitu ya. Harus saya upgrade dulu lewat aplikasi ini. Setelah itu baru saya bisa menambah MyHash saya. 10 ribu sampai 3 hari setelah itu 3 ribu. Sebelumnya aplikasi saya itu aplikasi Play Store ya. Kalau Anda ragu ya silakan Anda ngikuti Play Store. Tapi kalau yang di Play Store itu ada bisa mendapatkan tambahan MyHash-nya apa enggak ya? Saya kurang tahu ya sekarang ya, karena saya langsung dari sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan, Bang, cara melihat versi yang terbaru gimana Bang? Gampang ini ya. Kita klik aja di sini BTCS Love atau BTCS Global, ini sama kok ya. Kita klik BTCS Love ya. Nah, kita diarahkan di sini. Nah, kita tungguin ya. Nah, ini sudah 40.037.326. Mantap ini ya. Mantap tenan. Nah, ini berarti sudah ngikuti aturan main itu. Ini kan bahasa Indonesia karena otomatis ya, di sini ada bahasa Indonesianya. Kita sekarang klik unduh. Nah, ini rekan-rekan yang ragu-ragu nih. Kalau Anda ragu-ragu ya silakan ke Google Play. Nah, ini masih sama dengan versi kemarin yang saya unduh tempo hari terakhir di versi 3560A GLO ya. Sudah, ini berarti saya nggak usah download lagi nih karena masih sama versinya, masih yang kemarin ya. Kecuali nanti kalau ada informasi tentang sekarang sudah versi yang 365O misalnya atau 360AO misalnya, terserah ya. Yang terbaru ya baru nanti kita perbarui aplikasinya lewat aplikasi ini ya. Nah, itu rekan-rekan jawaban singkat dari saya tentang pertanyaan apakah aman. Kalau Anda meragukan aplikasinya, ya Anda jangan daftar bos. Kalau yang dimaksud meragukan tentang Satoshi BTCS Mining ya, di saat semua orang sudah menikmati hasil dari promo selama ini, Anda masih ragu mulai awal sampai sekarang, ya nggak jadi masalah ya. Yang salah satunya dari giver kan banyak yang menghasilkan ini ya, sambil menunggu BTCS-nya ada nilainya ya, karena belum mainet ya. Kita promo aja biar kita juga bisa mendapatkan kesempatan Bitcoin-nya, dan Bitcoin-nya bisa kita cairkan kapan saja sesuai kemauan kita. Senyampang itu sudah memenuhi minimal withdraw. Ingat ya, ada yang tanya lagi terakhir, Bang, ini withdraw-nya di mana Bang? Nah, kalau yang Anda maksud WD Bitcoin, WD Benefit, itu yang saya tahu tidak ada ketentuan di mana aja. Asal Anda punya dompet Bitcoin, ya silakan praktek ya. Nah, tapi kalau yang Anda maksud WD BTCS, ya belum tahu bosku ya. Karena BTCS masih belum bisa diperjualbelikan. Kita tunggu informasi selanjutnya karena ini masih mining ya. Nah, bagi Anda yang belum daftar, ini sudah 40 juta loh bro ya. Kalau Anda memang sudah ikut aplikasi mining crypto baru yang lainnya yang lebih senior, yang masih berapa puluh juta itu ya ya, ini kalah loh dengan ya. Itu kalau Anda tidak daftar ini ya gimana gitu ya ya. Kalau Anda ingin daftar,
segera merapat ke teman-teman Anda yang sudah gabung ini ya. Kalau Anda belum punya teman yang sudah gabung di aplikasi yang satu ini, intinya itu kalau Anda belum dapat pengundangnya dan Anda ingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.